Ya, oke teman-teman ya. Kembali lagi di channel aku, channel Eko Junior tentunya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya. Di video kali ini saya mendapatkan sebuah servisan lagi ya di sini. Nah, ini keluarnya seperti ini dia layarnya. Dan dia nekan-nekan sendiri. Nah, seperti itu. Dia mencet-mencet sendiri. Nah, ini jatuh di pojokan sini juga pecah. Terus terkena air juga sih katanya mbaknya, kata si pemiliknya ya. Nah, ini kita lihat dulu untuk tipenya itu tipe apa ya. Nah, tadi saya lihat untuk tipenya Vivo Y21A. Nah, ini ditekan juga tidak respon ya, mencet-mencet sendiri. Nah, ini dia untuk tipenya Vivo Y21A ya. Oke, seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita akan coba bongkar dulu. Ini kita coba matikan. Nah, ini matikan dulu. Lalu kita lepas SIM card. Mana ini SIM card? Nah, ini dia P-nya. Oke ya, langsung aja kita bongkar. Slot SIM cardnya ada di atas. Nah, ini XL ya. Coba langsung aja kita bongkar ini di sini. Oh, mungkin harus bongkar ini dulu ya. Ya, ini sudah terlepas ya untuk framenya ini. Nah, seperti itu. Terus ini ada baut satu. Ya, seperti ini. Masih aman ya. Oke. Oke, jadi kita akan carikan SSD-nya dulu ya. Oke. Ya, oke ya, teman-teman, lanjut lagi ya untuk pemasangan SSD-nya.
langsung aja kita pasang ya. Nah, di sini dari Mito segelnya di sini. Ini tadi sudah saya coba, sekarang lanjut ya, kita lepas dulu LCD-nya ini. Oke, soket kita lepas. Sekarang kita pasang. Kita lepas coba. Bentar. Nah, ini dia sudah terlepas, baterainya aman. Sekarang soket LCD-nya kita lepas. Kita lepas. Sudah lepas. Nah, ini kita coba ya LCD-nya yang lama tadi. Nah, ternyata masih bisa. Ini bisa digunakan untuk uji coba di HP yang lain ya. Nah, oke. Seperti ini dia, langsung kita matikan aja. Karena sudah lumayan buat uji coba jika ada LCD-LCD HP yang butuh uji coba LCD-nya ya. Oke, sekarang saya mau membersihkan dulu, setelah itu kita pasang LCD-nya. Ini kita bersihkan dulu dari lem-lem. Nah, jadi kita karetin seperti ini ya. Seperti ini. Oke, kita akan coba nyalakan. Ya, nyala ya. Oke, kita tunggu beberapa menit sampai lemnya kering, nanti kita tinggal bersihkan. Oke. Ya, oke ya. Di sini sudah lumayan lama, aman, jadi kita lepas saja, langsung kita rakit. Oke, sekarang kita ganti dulu mata ininya dengan mata pembersih lem OCA.
Oh, bukan Ocha ya? Ya, Ocha bisa sih. Lem semua lem bisa sih. Terus, seperti ini. Seperti ini. Nah. Kita pasang. Ya, oke, seperti ini kita tunggu beberapa menit lagi ya. HP-nya masih nyala. Oke, mantap ya. Ya, ini sudah beberapa menit ini sudah kering kan ya. Kita lepas saja, kita tes sekarang, kita tes lagi. Untuk LCD-nya. Nah, ini dia. Oke. Oke, kita nyalakan. Ya, kamera kita tes. Aman. Kamera depan aman. Ya, aman. Buat nulis di Google. Ya, aman. Oke, aman semua ya. Nah, itu dia. Mungkin untuk video kali ini segini dulu. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Ini saya tinggal bersih-bersihkan aja. Ya, oke. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya ya. Oke, bye-bye. Thank you.